Oke, disisit PSG. Aku akan membunuhmu, oke? Bacon akan membunuh PSG. Let's go, guys. Disisit. Apa kita bisa? Strateginya pertama. Aduh, dia datang lagi dong yang King Crimson. Dajul nih orang dari tadi ngegangguin nih teman-teman nih. Harusnya gue yang dapat kill tapi dia mulai yang dapat nih. Oke, gue langsung coba T aja. Multi shot. Langsung T. Pukul. Reload, 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 block. Oke, gue ngedes. Wah, dia. Oke, front shot. Aduh. Imagine front shot gue gagal. No. Wait, perfect block. Mampus kena lu. Ih, gua gak kena. Nani. Redirection. Oh, shit. Oh man, udah standar. Let's go. Apa kita bisa? Run shot. Ini kok yang redirection apa sih, multi shot gua enggak bisa anjir. Kena. Reload. Wah, enggak bisa nge-reload kalau kayak gitu, jir. Blok. Oh shit, man. Dikit lagi bisa. Dikit lagi mati pesinya. Oke, gua kalau des. No. Dikit lagi mati. Dikit lagi. Dikit lagi, kesel banget gue sumpah. Give me one more chance, oke? Okay? Jadi strateginya gue tahu nih. Jangan pakai prone shot pak awal-awal pak. Karena prone shot butuh 3 kan. Atau bahkan mungkin kita gak harus pakai prone shot sama sekali. Karena dia makan bulatnya 3 pak ya. Dia makannya 3 gitu kan. Kita harus bisa ngalahin PSC hanya dengan 6 peluru guys. Jadi yang pertama akan gue lakukan adalah buat IG dulu. Oke, let's go. For the I don't know, third time. Tapi kali ini pingnya bagus nih guys. Gue dapet ping yang lumayan oke nih ya. We try, ini gak boleh ada ini lagi nih. Harusnya gue bisa menang nih. Kena lu, kok gak kena sih anjir. Oke, Block. Oke. Block mau. Ih, nah nih, apaan tuh dia ngelempar apaan anjir. Dia bisa ngelap. Apaan tuh anjir? Blok. Des. Oh no. Des. Oke. Okay. Now. Oh my lord, digagalin enggak tuh multi shot gua? Kena. Nice. Wait, perfect block moment. Di kebak. Yah. Ngebak aja. Oke, bisa nih. Bisa. Kita bisa menang nih, guys. Oke. Okay. Multi shot. Oke, okay, nice. Kena. Redirection. Nice, kena lagi. Bacon akan menang kah? Oh shit, man. Oh shit. Des. Oke. Okay. Oh shit, enggak bisa gue dibalikin, cuy, sama. Wah, Dajjal. Oh my lord. No, Peci. Peci, berikan aku kesempatan, Peci. Multi shot. Aduh, tidak, multi shot gua kemana anjir. No. Dikit lagi pasti. Redirection. Nice. Redirection dikit lagi. Gua udah gak punya bullet pas. Dikit lagi. Mati kau. Wah, PC Dajul. Yes. Real bacon menang. Nah, nice, gila. Bacon menang dengan kekuatan sendiri, nggak dibantu siapa-siapa, guys. GG gaming nggak. Ternyata caranya itu pertama masih multi, ya. Walaupun itu gua nggak tahu kenapa nembaknya kayak gitu, gejas banget multinya. Lalu redirection itu penting. Nggak butuh sama sekali yang namanya prone shot ya. Karena kalau ini makan peluru banget, pak. Dia 3 gitu kan. Kita langsung abis gitu. Nggak worth it gitu, nggak efektif. Jadi udah paling bener tuh multi shot sama redirection. Oke, akhirnya gila. Akhirnya, halo teman-teman. Ya, selamat datang lagi di Bacon Noob 2 Pro ya. Jadi ya, si Captain Bacon.
akhirnya berhasil mengalahkan PSG sekarang. Harusnya sekarang kita udah ngelawan yang di itu tuh, yang di yang SS itu ya, gue lupa namanya siapa sih. I forgot the name, man. Ya, kita kayaknya harus ngelawan dia deh. Abis ngelawan dia baru ya, langsung ke dia follow kalau nggak salah. Ya nggak sih? Oke, ya, pokoknya sekarang gue harus lapor dulu nih ke si siapa namanya? Ke si Trish, teman-teman ya. Kita masih laporan ke si Trish dulu. Baru abis itu kita harus ngelawan yang SS itu. Oke, ini kita skip aja ya. Kita lanjutin, kita sampai lawan dia follow kalau bisa ya. Oke, teman-teman. Nope. Waduh, gue ribut. Ih, banyak RK. Ih, banyak RK. Gak jelas banget emang. Ih. Bocil-bocil zaman sekarang demennya gak RK anjir. Untung Bacon jago menghindar anjir. By the way, gue naik level. Gue mau naikin ini dulu lah. Naikin vitality gue dulu, pak. Vitality gue lemah banget anjir. Bener-bener lemah loh. Bahkan gak nyampe tuan. Imagine. Yalah, let's go. Kita laporan sama Trish dulu. Emel lo Trish. Akhirnya kita nyampe ke si Trish. Kita harus ngelawan yang SS itu sekarang ya. Abis lawan SS tuh siapa ya? Gue lupa dah. Oke. Let's go. I believe God Mister is fighting. Oh ya, benar-benar. Guida Mista. Sekarang kita ngebantuin Guida Mista ya. Si Mista nih. Yang punya Sex Pistol juga anjir. Hey, stand lu gue pinjem nih, cok. Oke, let's go. Sekarang kita coba untuk ngelawan. Harusnya gampang ya. Ngelawan yang itu cuman kita perlu stay di atas pohon doang, harusnya bisa sih. Harusnya ya. Oke, harusnya ngelawannya gampang nih ya. Kita ngomong sama Mista dulu, oke. Ngomong sama Mista dulu, we're in the situation. What's the situation, Mista? Ice Cube ya. Gue lupa namanya siapa ya, anjir. Oke, ini gampang sih, harusnya gampang ya. Kita cuma perlu naik atas pohon. Kita tembakin dari atas ya, semoga aja bisa teman-teman ya. Itu harusnya teknik untuk yang pakai pilot sih sebenarnya ya. Sebenarnya tuh teknik yang harus yang pakai pilot gitu. Gue nggak pakai pilot, jadi I don't know, maybe we can still do it. Kita coba, oke, kita coba tembak ke situ, bisa kah? Gak bisa dong, imagine. Oh bisa. Oke, okay. Reload. Tembak ke bawah bisa nggak ya? Coba tembak ke bawah bisa kah? Oke. Oke. Gak bisa. Wah, mati gue, pak. Gak bisa, guys. Waduh. Gimana? Multi bisa kah? Multi kan dia auto aim kan? Aduh. Gak bisa, pak. How? Gimana nih? Aduh. Oh, tembak gini, tembak dari sini bisa nih. Wah, kalau gitu kita pantulin deh. Ke situ bisa gak ya? Pantul kah? Oke, gak bisa, pak. Mantulnya gak tau kemana-mana ya. Bisa kah ke sini? Gak bisa. Ke sini berarti? Gak dong, makin kesana dong. Kalau gitu ke sini. Gak bisa. Ke sini. Bisa kah? Aduh, ke sini. Coba. Tembak. Bisa kah mantul kah? Ah, dikit lagi tuh padahal tuh. Aduh, anjir. Ini kita gak bisa sih. Oke. Oh, gak bisa, pak. Mati gue. Gak bisa gue sendiri, Barats. Barats, aduh, kok gue gak bisa ngetir sih. Ah, ampun. Multi shot. Tembak. Hit and run, guys, kalau gitu, guys. Kabur, guys. No, hit and run. No, naik, cok. Oke, hit and run. Tekniknya hit and run, teman-teman ya. Hit and run. Kita kita nyantai dulu, nyantai di atas biar dia pukul-pukulan. Nyantai aja. Gak kena be. Lihat kan? Nah, gitu teman-teman caranya ya. Karena dia enggak akan ngeregen harusnya. Harusnya dia enggak akan ngeregen kan? Kita nyantai aja gitu di sini, cuy. Nyantai, santuy. Nah, dia udah keluar semua skill-nya, baru kita keluar pergi. Wait. Ah! Oh, gua kena sih anjir. Ah. Ih, ngebak. Gak bisa, anda ngebak. Oh iya, dia enggak ngeril, enggak ngeril. Oke. Tembak. Front shot. Oke, kabur dah. Bye. Aduh, sakit, Bang. Oke. Naik. Oke. Ya, ini cukup gampang lah ya dibanding lawan PSG karena kita bisa kabur gitu kan. Karena kita bisa kabur, bisa ngeheal kayak gini, cuy. Nungguin skill balik lagi. Oh, ini easy lah teman-teman ya. Nah, ini lawan dia follow gimana nih anjir? Lawan dia follow nih teman-teman yang susah nih anjir. Bisa sih harusnya. Aduh, digangguin dong sama orang Dajjal ini. Digangguin, mampus lu. Digangguin dong sama orang Dajjal ini dari tadi nih. Masih aja ngegangguin gua lu ya, Dajjal. Waduh, anjir. No. Oke. Tembak. Yes, gue berhasil. Ya, itu gue gak minta dibantuin sebenarnya teman-teman ya. Cuman dia datang nih. Wah, nyerang gue, cok.
lawan dinosaurus yuk. No, lawan dinosaurus. No, 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 no. No, oh my god. Oh my god. Oh my god. Dinosaurus Dajjal, no. Mampus anjing. Mampus lu, redirection nih. Ngebug bisa sampai kayak gitu anjir, redirection. Wah, anjir. Oh, no. No. Dur, 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 dur. Ah. Tembak, tembak multi shot. Tembak. Ah. Tembak. Ah, gua mati. Imagine. Dinosaurus Dajjal yang benar-benar teman-teman anjir. Oke, okay, berarti kita udah berhasil ngelawan si itu. Sekarang kita kembali kemana ya? Harusnya kembali ke Triss lagi sih. Let's go, kita coba balik ke Triss dulu ya. Apa mesti ngomong ke Mista dulu ya? Gue lupa dah. Kayaknya langsung deh, langsung ngomong ke Triss deh. Kita coba ngomong ke Triss ya. Abis ngomong ke Triss, harusnya kita langsung ngelawan dia follow kayaknya. Nah, pokoknya kita udah bisa mengalahkan si... Di video kali ini ya, kita udah berhasil mengalahkan si Pesci. Pesci Dajjal itu ya, si kepala nanas. Lalu kita juga berhasil ngalahin yang SS itu ya. Yang SS ternyata cukup EZ lah ya teman-teman ya. Karena kalian bisa kabur gitu kan. Kalian bisa naik ke atas, bisa sembunyi. Itu sebenarnya nggak usah dibantuin pun gue menang tuh, gue yakin teman-teman ya. Gampang banget itu. Oke, okay, good job defeating Pepsi. Lah kok, oh, gue mesti ngomong sama Mista dulu berarti teman-teman. Aduh, gue mesti balik ke sana lagi dong, jauh dong. Ada Jul, yaudahlah. A few moments later. Oke, okay. Anjir gue jauh-jauh kesini dong. Imagine, good job defeating Ice Cube, the boss one of the lizard. Oke, okay. Kita mesti ketemu Bruno Bucciarati teman-teman ya. Yang di belakang sini, nah nih di kastil nih. Abis di kastil udah pak, kita ngelawan dia follow harusnya sih, harusnya ya. Seinget gua nih, seinget gua nih. Eh, ini kemana pak? Lah. Lama, mendingan gua reset aja. Bacon mati mulu anjir di Noob 2 Pro, adik kesian banget dah. Nah, gitu dong. Langsung dianterin gak tuh gua? Oke, let's go, kita ngomong aja sama Bucciarati teman-teman ya. Abis itu udah harusnya kita langsung ketemu di atas tuh ngelawan si Giorno gitu kan. Ngelawan dia follow, oke. Okay? Iya benar. Iya benar guys. Lawan terakhir kita dia follow. Aduh. Apakah kita bisa mengalahkan dia follow di video kali ini teman-teman? Semoga masih bisa ya. Bentar kalau gitu gua coba untuk naikin dulu. Karena kita punya 10 ya, 10 skill tree. Improve dash ini gue butuh banget karena ya karena di stun gitu kan. Ini multi shot udah ya. Ini penting enggak sih? Ya ini kayak penting deh. Ini kayak penting banget deh. Quickest hand ya teman-teman. Jadi kita lebih cepat gitu kan nyerangnya kan. Oke, okay, this is it man. Let's go. Dia follow teman-teman ya. Dia follow moment. Apa kita bisa? Apa tidak? Gua ada caranya sih sebenarnya sih. Caranya ke bawah teman-teman ya. Kita mesti pancing dia ke bawah terus kita ke atas. Itu kalau pakai pilot, Pak. Nah, ini gua enggak pakai pilot nih. Bentar gua coba dulu apakah gua bisa tembak ke bawah? Bisa. 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 Yes, bisa. Harusnya bisa ya. Let's go kita coba. Harusnya kita bisa ngelawan dia follow, Pak. Harusnya, oke. Okay? Harusnya. Giorno Giovanna, aku di sini untuk membantumu. Kapten Bacon, kita akan mengalahkan Deo Follow ya. Atau dia follow, oke. Okay? I'll take him down. I'll leave it up to you. Anjir, gue mau bantuin lu malah gue disuruh sendirian gitu ngelawannya, anjir. Alright, this is it, man. Momok menakutkan untuk para pemain YBA, teman-teman ya. So, there. Oke, okay, tembak mampus jatuh, cok. Oke, okay. Kayak gini caranya, teman-teman ya. Satu, dua, tiga, mampus lonjing. Aduh, sakit cu, no, sakit. Aduh, gue lupa dia lagi happy tap. Ah, kalau lagi happy tap gak boleh diserang guys. Ah, no, kalau lagi happy tap gak boleh diserang. Gue bersalamat. Oke. Okay. Kalau lagi epic tap enggak boleh diserang, guys. Anjir gue skart banget sumpah. Kalau lagi epic tap enggak boleh diserang ya. Aduh, real tembak. Satu. Lagi epic tap. Santuy, lagi epic tap. Aduh, gue bisa gaya enggak sih? Bisa, Pak. Bisa gaya ditangga, Pak. Oke, gue nge-heal dulu dah. Santuy coy, dia follow coy. Santuy coy, buset. Ke-heal dulu. Santuy dong. Ntar gue dipukulin soalnya kalian masih bisa dipukulin kalau kayak gini, coy. Oke. Artinya kita masih bisa ngalahin ya, guys ya. Kita masih bisa ngalahin dia follow nih. Santuy, walaupun kita dipukulin mulu anjir. Aduh, Dajjal. Bisa. Tenang, Captain Bacon smart, guys. Ah! Wah, kita mau jatuh. Kita mau jatuh. Oke, cukup. Gua tembak lu. 2. 3, 4, 5. Oke, reload. Reload, Pak. Reload. Why reload only one, man? Ah. Oke, gua tonjok sama dia lagi. Oke. Reload. Tembak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nice.
Berapa darah dia tuh? Belum ada setengah ya? Anjir, roll dulu, reload. Oh, lagi epitap gak boleh, lagi epitap gak boleh. Tembak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Reload. Gampang kan, guys? Cara ngalahinnya rada-rada susah tapi gampang sih. Oke, gue ini dulu ya. Ngeheal dulu. Dia mukul gue bentar lagi. Mampus gue. Oke, santuy coy, ngeheal dulu coy. Udah mau setengah nih darah nih, setengahin dulu. Oke, baru sekarang. Tembak 1, 2, dia naik atas bentar. Lagi